batik kita itu sangat punya karakter, salah satunya bobbing effect, dan warna kita itu mengalir. Karena kebetulan di Amerika sendiri tidak dipakai buat baju, dipakai buat quilting. Tenaga kerja kita yang ada di sini kurang lebih 230 orang, berasal dari lingkungan sekitar di sini. Dari tenaga kerja itu kita bisa memproduksi semuanya, emang rata-rata untuk ekspor. Kita ekspor paling banyak ke Amerika Serikat. Jadi total untuk ekspor sendiri kita 95% dari total produksi kita. Dengan adanya PKE ini sangat bermanfaat sekali untuk pria tampan, karena sangat membantu di mana di kondisi pandemi ini kita punya karyawan yang banyak sekali, bagaimana kita bisa memberikan mereka pekerjaan, bagaimana kita bisa menjalankan roda perindustrian juga. Dengan itu kita sangat terbantu dari PKE karena ada perputaran untuk membeli bahan baku, untuk membeli apa bahan pewarnaan juga, itu kita sangat terbantu sekali. Jadi roda produksi masih bisa berjalan terus di kondisi pandemi ini. Untuk saat ini, pria tampan bisa memproduksi kurang lebih 100.000 yard per bulan. Tapi dengan adanya PKE ini juga, kita sudah ada target juga. Dan insya Allah akan terrealisasi, kita akan bisa 180.000 yard per bulan. Terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan lewat LPII untuk program PKE ini. Dengan adanya program PKE ini, meningkatkan dalam produktivitas kita. Apalagi di saat yang susah sekarang ini. Untuk produksi kita bisa ekspor ke luar negeri seperti semula atau bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya.